Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta karyawan tata usaha SMP 2 Blitar. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus komite sekolah, juga Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu orang tua, wali peserta didik kelas 9, juga tidak lupa anak-anakku kelas 9 yang saya cintai. Dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 9 yang telah puas pendidikan di SMP 2 Blitar dan telah dinyatakan lulus. Untuk itu, semoga ini menjadi bekal untuk pendidikan di masa yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua, wali peserta didik yang telah mendukung sepenuhnya demi lancarnya putra-putri kita menempuh di SMP 2 Blitar. Pada kesempatan ini saya pesan kepada anak-anakku kelas 9 SMP 2 Blitar, jangan lupakan alma mater SMP 2 Blitar. Untuk itu tetap semangat, tetap belajar, kepakkan sayapmu tinggi-tinggi agar tercapai yang kalian cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 2 Kota Blitar, Bapak Ibu Guru dan segenap staf, Bapak Ibu Wali Murid, serta teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita semua dapat berjumpa lewat tayangan perpisahan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena situasi pandemi, maka kami tidak bisa berpamitan sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan kali ini, saya mewakili seluruh siswa kelas 9 ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik dan membekali kami dengan berbagai ilmu. Mudah-mudahan jasa Bapak Ibu Guru akan menjadi amal yang terus mengalir tiada henti. Selain itu, kami mohon maaf bila ada kesalahan saat kami baca di sini. Kami mohon pamit dan mohon doa restu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan menggapai mimpi kami agar kelak kami bisa menjadi putra putri kebanggaan orang tua, Bapak Ibu Guru, dan kebanggaan bangsa dan negara. Pesan untuk adik-adik, belajarlah dengan giat, patuhilah Bapak Ibu Guru, dan jangan mudah menyerah agar mudah untuk meraih kesuksesan. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua OSIS mewakili adik-adik mengucapkan selamat atas kelulusan kakak-kakak kelas 9. Terima kasih kami sampaikan kepada kakak-kakak yang telah membimbing kami. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada kami dapat kami lanjutkan. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pesan. Jangan takut untuk jatuh, dan bila jatuh, jangan ragu untuk bangkit kembali. Berjuanglah, Kak. Raih impianmu, banggakan orang tua dengan prestasimu. Semoga kakak-kakak dapat melanjutkan ke sekolah yang diinginkan. Tetap semangat dan sukses selalu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang saya banggakan dan saya cintai, selamat ya. Kalian telah diterima di SMA atau SMK yang kalian tuju untuk pendidikan kalian 3 tahun mendatang. Itu adalah yang terbaik untuk kalian. Ingat bahwa Allah memberikan sesuatu pada kita, itu bukan yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak,
kami minta maaf atas salah dan hilaf selama kita bersama di SMP Negeri 2 Blitar. Kami sayang kalian, tetap semangat, sukses untuk kalian. Ingat, sebagai warga negara Indonesia, demi kelangsungan dan kejayaan hidup bangsa dan negara, jadilah insan yang punya jati diri, yang Pancasila sejati sebagai anak negeri, dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. There is nothing more important than this moment. I would like to say congratulations on your graduation. I'm very proud of you. Keep on growing. Keep adding to the goodness and beauty in the world. Keep developing your dream and your achievement for all your tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak diri saya, meski sekarang kalian sudah satu tingkat di atas SMP, kami Bapak Ibu Guru berpesan kepada kalian. Yang pertama, kalian harus tetap beribadah. Yang kedua, rajin berdoa. Dan yang ketiga, kalian harus selalu hormat kepada orang yang tua daripada kalian, dimanapun kalian berada. Oke, itu saja pesan kepada Ibu. Terus semangat, rajin belajar, sukses untuk kalian semuanya. Dadah! Selamat atas kelulusan kalian. Tetap semangat, tetap berjuang. Kejar cita-citamu. Tekuni minat dan bakat kalian. See you on top. Anak-anak kalian tersayang, meskipun kalian sudah tidak berada di SMP Negeri 2 Blitar, kami, Bapak Ibu Guru, berpesan, tetaplah menjaga nama alma mater SMP Negeri 2 Blitar dan tetaplah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan dalam menggapai masa depan. Semoga kalian tetap bersemangat belajar dan sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan anak-anak, khususnya dalam masa pandemi ini. Ingat, selalu makan dan minum yang cukup dan bergizi. Sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Lakukan semua kegiatan di rumah saja. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Hindari kerumunan. Semoga kita semua selalu sehat. Demikian pesan dari saya. Salam sehat. Sayung sampung dumadi. Para siswa kelas 9, selamat dinilis purno wiyoto. Piwelinge Bapak Ibu Guru aja lali. Tata krama subasita tindak tanduk munomuni ing sambarang gawe. Amarga ajining diri gunung ana ing lati. Selamat berjuang, Gusti berkahi. Angkatan 2020 adalah angkatan istimewa luar biasa. Kalian tahan banting, punya semangat yang tinggi, punya dedikasi yang bagus. Tetap semangat, loyalitas yang tinggi. SMP 2 ceria, saya bangga punya kalian. Ceria! SMP 2 ceria! Kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu,
siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. You baby.